Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, targetkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud menang 60% di wilayah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan oleh Dion Agasi Setiabudi, didampingi istrinya setelah melakukan pencoblosan di TPS 31, Kelurahan Purworejo, Jawa Tengah, pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Kalau berapa persen mungkin jawabannya kita tahu nanti malam, nanti sore atau nanti malam. Cuman itu kita sudah berikhtiar yang terbaik, berupaya yang terbaik, semua aspek, semua pengurus, semua kader telah kita gerakkan, kita bergotong royong semua. Dan saya yakin di PDI Perjuangan, sesudah Kabupaten Purworejo, kita semua all out untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud pasangan 03. Banyak belum ada? Harapannya ya di atas 60%. Di Purworejo ya? Di Purworejo. Siap. Dari Purworejo, Mahestia Andi Sanjaya, Beglin Channel, melaporkan.